boleh anda puasa Syawal dulu baru bayar utang. Karena pernah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih itu membayar utang Ramadan dulu di bulan Syaban, sudah mendekati Ramadan. Dan saya yakin figur seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak akan luput dari beliau puasa 6 hari Syawal gitu kan. Tetapi perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, kalau misalnya seorang akhwat, biasanya kan yang punya utang ini akhwat karena haid ya, misalnya dia punya utang 6 hari. Dia belum bayar 6 hari itu. Dia puasa Syawal dulu. Kemudian dia coba bayar nanti, dicicil sama dia. Apakah boleh-boleh hukumnya? Tetapi selama utang Ramadan anda yang 6 hari belum dibayar, belum lunas, maka belum dicatatkan untuk anda pahala puasa setahun. Karena kan syaratnya jelas. Siapa yang puasa Ramadan, maksudnya sebulan penuh, lengkap. Baik itu dia lengkapkan di Ramadannya atau dia bayar utang yang ada, harus dia bayar. Kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa selama setahun.